Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya sob di channel saya. Nah kali ini saya akan memperlihatkan ya. Jadi entok saya itu bertelur. Telurnya itu bentuknya sangat unik ya sob. Nah jadi teman-teman bisa melihat ya nanti telurnya gimana. Jadi ikutin terus. Cekidot. Nah jadi ini entok saya sob, jadi saya punya satu jantan dan dua betina ya. Nah, ini saya taruh jago satu ya. Nah telurnya di sini ya sob. Nah jadi saya mempersiapkan tempat untuk bertelurnya di sudut sini ya sob, jadi terhindar dari sinar matahari langsung ya. Nah di atasnya ini ada seng ya. Nah ini tempatnya sob. Telurnya ini berjumlah kurang lebih 13 ya. Nah di antara telur-telur tersebut ada salah satu yang unik ya sob. Nah teman-teman bisa melihat langsung ya. Nah ya benar sekali ya sob. Jadi ini ya sob. Nah ini salah satu yang unik sob. Nah ini telurnya memanjang dia ya. Memanjang, lonjong. Nah ini salah satu telur yang unik ya sob. Saya baru pertama kali ya lihat telur seperti ini. Apakah ini bisa menetas atau tidak? Saya pernah posting di grup ya, telur ini saya menanyakan apakah akan menetas atau tidak, dan rata-rata mereka menjawab tidak menetas ya. Ada yang bilang di dalamnya itu ada dua kuning ya, kuning telur di dalamnya. Nah saya penasaran, saya akan coba tetaskan apakah bisa menetas atau tidak. Nah ini ya sob, teman-teman bisa melihat sendiri ya. Saya taruh di sini ya perbandingan. Nah, teman-teman bisa melihat antara telur yang lain. Nah, ini perbedaannya sob. Dia lebih panjang. Sangat mencolok sekali ya perbedaannya. Nah, satunya normal bulat ya. Cantik. Satunya lagi memanjang. Ya sob, bentuknya unik, lonjong memanjang. Kita taruh lagi ya sob. Saya mau mencoba menetaskan apakah menetas atau tidak. Nah ini ya sob, telurnya ada salah satu yang unik. Nah ini ayam jago saya ya sob, masih muda belia, umur 6 bulan kurang lebih, 5 atau 6 bulan. Nah, ini entok saya. Nah ini entok saya ini jenisnya rambon ya sob, jenisnya rambon kelabu. Yang satu silver, yang satu mentok lokal warna putih. Nah ini ya sob. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini entok-entok saya ya. Oh sob, demikian video kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.